Halo sahabat Kismis. Mungkin menggunakan parfum adalah sebuah rutinitas yang wajib dilakukan setiap hari untuk mengawali sebuah aktivitas. Jika sudah rapi dan juga wangi, maka kita juga pasti akan percaya diri. Jadi kamu gak akan risih juga akan berkumpul bersama teman-temanmu jika memiliki bau yang wangi. Tetapi ada beberapa mitos yang sudah sangat melekat di masyarakat tentang parfum yang ternyata salah. Apakah kamu juga termasuk mempercayainya? Penasaran apa saja mitos dan faktanya? Langsung saja simak video berikut ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Fakta dan mitos tentang parfum yang wajib kamu ketahui. Number 1. Sebaiknya simpan parfum di kamar mandi. Meskipun parfum tidak mungkin bisa berubah menjadi bau, tetapi hawa yang panas dan lembab akan membuat minyak yang terkandung dalam parfum tersebut mengurai dan akan membuat wangi parfummu akan berubah. Number 2. Wangi parfum kertas tester. Wangi parfum kertas tester tidak akan sama ketika digunakan ke kulit. Kamu pasti pernah ketika berjalan-jalan bertemu dengan seorang sales yang menawarkan produk parfumnya dan memberikan selembar kertas tester. Tapi tahukah kamu, jika wangi yang ada pada kertas tester tersebut akan memiliki wangi yang berbeda ketika digunakan di kulit. Bahkan seseorang dengan satu sama lain bisa menimbulkan wangi yang berbeda juga. Number 3. Semprotkan parfum ke udara. Semprotkan parfum ke udara, kemudian kamu berjalan melaluinya. Mungkin ada juga di antara kalian yang menggunakan parfum dengan cara yang satu ini. Tapi hal ini ternyata salah. Langsung saja semprotkan parfum langsung ke kulit yang dalam kondisi kering. Atau bisa kamu semprotkan ke daerah yang hangat seperti leher, dada, pergelangan tangan, dan lipatan siku agar wangi parfum yang kamu gunakan lebih tahan lama. Number 4. Gosokkan parfum ke kulit agar tahan lama. Hal yang satu ini juga salah. Jika kamu gosokkan parfum ke kulit, akan membuat minyak pada parfum menjadi terurai dan akan membuat daya tahan parfum berkurang. Jadi biarkan saja dan gunakan parfum secara normal. Dan wangi parfum akan sama seharian juga tidak tepat karena biasanya wangi parfum akan berubah karena menguap. Number 5. Semakin mahal maka semakin bagus. Tidak semuanya yang mahal itu selalu unggul. Karena juga ada parfum yang murah namun memiliki kualitas yang hampir sama dengan parfum merek ternama. Atau juga bisa berpengaruh dengan sang pengguna parfum. Apakah kamu juga mempercayai mitos mengenai parfum selama ini? Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu
di kolom komentar. Salam Kismis.